Mengejutkan, ini statement terbaru Kiai Haji Said Akil tentang tesis Kiai Haji Manudin menakar nasab Habib di Indonesia. Beliau mendorong agar tesis Kiai Haji Manudin ini didiskusikan secara ilmiah supaya jelas-jelas apakah Habib yang ada di Indonesia ini benar-benar zuriat Rasulullah atau bukan. Kita lihat videonya. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsuddhahirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsuddhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan timbul masalah. Para Habaib yang di Indonesia ini kebanyakan atau ngakunya sebukan kebanyakan, pengakuan beliau-beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imbad dari Banten, Imbaduddin dari Banten, yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para Habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini masih ada masalah besar kalau mau selesai. Ini Habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Tanggapan Buya terhadap dinamika nasab Wali Songo yang disodorkan oleh fakta-fakta yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, wali para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita, yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan taqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsuddhahirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsuddhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan timbul masalah. Para Habaib yang di Indonesia ini kebanyakan atau ngakunya sebukan kebanyakan, pengakuan beliau-beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imbad dari Banten, Imbaduddin dari Banten, yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para Habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Nurfadli. Turbagus Nurfadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya, Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar kalau mau selesai. Ini Habaib ini turunan siapa?
Ayo kita ilmiah, jangan jangan enggak usah emosi, jangan emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab-nasab beliau ini, beliau-beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Uredi, kita harus hormat. Harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum 'alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya enggak mau imbalan, enggak mau bayaran. Kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar.